Assalamualaikum. Hari ini saya mau bagiin resep menu masakan sederhana ala rumahan. Yang pertama, kita siapkan tempe yang sudah diiris kecil-kecil dan digoreng. Kemudian, kerang yang sudah dibersihkan dan direbus. Setelah itu, kita siapin bumbunya. Ada cabai merah, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, dan jangan lupa gula merahnya juga ya. Kemudian kita iris-iris gula merahnya agar nanti cepat menyatu dengan bumbu halusnya. Irisnya kecil-kecil aja ya, biar nanti cepat meresapnya. Setelah itu, kita blender bumbu-bumbu tadi, kecuali daun jeruknya ya. Kita blender. Nah, setelah di blender, kita tumis bumbunya sampai wangi. Kemudian masukkan daun jeruk, gula merah, dan pelengkap rasa seperti garam, gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa. Tapi pas step by step untuk masukinnya tadi, untuk kerang, tempe, dan bumbu-bumbu penyedap rasanya juga itu tidak kerekord. Jadi langsung untuk proses mengaduk dan menumisnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, rasanya pasti enak pol. Nanti jangan lupa dicoba ya di rumah untuk masakin suami, masakin anak, atau masakin mama papanya. Dan setelah itu masakan sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya.